Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas sebuah games aktivitas yang dapat kita lakukan ataupun terapkan di kelas kita. Jadi aktivitasnya adalah membuat suatu karya seperti misalnya bagaimana cara membuat dinamo atau bagaimana cara membuat sebuah misalnya lampu sederhana untuk di kamar dan lain-lain. Jadi tugas siswa adalah mempraktekkan sebuah proses membuat sebuah benda, misalnya gitar, misalnya kalau memang mereka bisa membuat bagaimana cara membuat gitar sederhana dan selanjutnya. Yang kemudian ketika karya tersebut sudah jadi, siswa kita diwajibkan untuk mempresentasikannya. Nah, kebetulan di video saya ini adalah aktivitas bagaimana para siswa membuat sebuah eco brick yang kemudian mereka harus menjelaskan kepada sesama rekan di dalam kelas yang kemudian mereka harus mempresentasikannya tentang karya yang sudah mereka buat. Silakan simak video berikut ini. Yeah. Oh, should we cut down these pieces?